kita nyuci si bulus ya atau labi-labi nih. Dia galak juga tuh. Tuh galak dia. Galak dia mah. Cara menjinakannya begini, dipegang pelan-pelan. Tuh kepalanya panjang dia. Kakinya nyakar-nyakar kayak kaki kucing dia. Tuh. Di kaca aja nyakar-nyakar dia. Dia pinginnya jalan-jalan terus, dia nggak mau dipegang dia tuh. Disuruh jinak kok susah ya. Kayaknya belum makan dia. Kepalanya itu kalau itu dia panjang dia. Tuh, nah kalau diem gini kan enak loh, kakinya nggak itu, nggak mancal-mancal. Tuh, bagus kalau diem. Capek mungkin dia, jadi diem tuh. Lehernya panjang itu tuh. Tapi kalau ke atas nggak bisa dia, soalnya nyangkut di sini. Nih, nyangkut di sini tuh. Dia tahu kalau dipegang. Tahu dia kalau pegang. Bisa mandiin ya ini, saya cuci biar dia jinak. Kan dilama-lama dipegang gini, lama-lama jinak dia. Kalau sering dipegang jinak. Ini nggak tahu udah makan apa belum. Perutnya kayak gini ini ya. Ini kelihatannya si cewek. Bentuknya kayak gini ekornya. Jinak dia kalau dipegang lama-lama tuh. Jinak nih kena. Tuh. Hidungnya kayak hidung babi dia mancung. Gigitnya sakit ini. Udah lepas aja. Dia berlari-larian. Kita kasih air. Kasihan kalau nggak dikasih air. Jinak dia ya, kalau sering dipegang jinak dia. Ini kalau nggak ininya kata, mungkin kabur dia udah. Ya, saya kasih batu lah, takutnya pecah katanya. Kasih batu gini aja sih, biar bersih dia. Tahu dia makan apa enggak itu enggak tahu. Tadi saya kasih itu. Kasih pelet. Peletnya pelet lele.
coba kita kasih daging, mau gak nih? Ayo jinak pelan, jinak. Padahal dia itu mau loh, padahal tapi munafik dia tuh, mau kan dimakan pada nanti. Pura-pura nggak mau dia. Biasanya dia sendiri.